Murid sekolah dasar dari 34 provinsi antusias mengikuti kegiatan kesadaran keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Hal ini dilaksanakan dalam acara Global Road Safety Partnership di Taman Rekreasi Wilada 3 Jakarta Timur. Bapak ini emang hits ah. Tapi sebelum kita masuk Pak, kan ada tulisan. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendidik masyarakat agar sadar mengenai keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Menurut Ignatius, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT serta kepolisian guna meningkatkan kesadaran keselamatan pengguna jalan di jalan raya. Kegiatan sosialisasi ini akan dijadikan program rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sejak usia dini. Ini kan salah satu kegiatan yang mendidik tentang keselamatan itu, ya, kesadaran keselamatan itu dari usia pertumbuhan, dari usia anak-anak. Ya, saya juga pasti anak-anak juga cerita ke orang tuanya tentang safety dan sebagainya. Ya, kalau nanti kampanye lain atau penyuluhan lain pasti ada.